walaupun bekas saya itu saya ulang lagi sahabat semua, tapi saya bangga juga ya kan, tanpa saya suruh anak saya sudah bisa dia nyapu. Sedangkan nanti saya ulang juga. Nyapu dia, ngepel dia. Enggak ke bagian ini kuman bari. Tambahin. Ada masalah kita. Ini pagi masana di dalam kebun hati Tuhan. Kita lanjut ambil berburu sayuran ya sahabat semua. Tadi mau ambil daun ubi sih sama daun kates, tapi tidak jumpa. Ini kebun bibit ya sahabat semua. Tadi kita lihat dulu pepayanya ke bawah, mana tahu ada. Oh, ber. Tidak ada lagi. Semat teman ada kan? Iya. Rampung semuanya kan? Marilah kita tunggu lagi ke sana. Enak, pucuk kates. Ini tadi boleh lah ambil ini. Ambil lah, potong. Entah, barangnya. Satu biji saja dapat. Ini pun lumayan lah, nanti dapat sana satu, sini satu. Itu Kak Siri pun sudah cari bagian sana ya kan, sebab kita mau buat acara. Ih, putus lop. Putus. Arsenal ada ya, keser. Putus Pak. Nanti kita sambung lah. Macam mana mau sambung itu, mana boleh. Nah, ini kita mau singgah di kedai dulu ya, sahabat semua mau makan. Aduh. Mau cari lagi ya sahabat semua, tengok suami saya ini melihat durian dia. Ini kebun bibit, tadi kita sudah tanya mau ambil daun pepaya dengan daun ini. Kenapa namanya ini Pak Dir? Mana? Ubi kan? Ubi. Kemana Kam? Iya. Ada mare. Cili pun ada. Ini enggak lagi di bersihkan ya sahabat semua. Sangat semak. Itu daun pepaya satu pohon. Tiga.
Nah, ini juga ada ya, sahabat semua, pohon pepayanya. Nah, ini juga ada ya, sahabat semua. Jadi mau kita petik. Tadi ini kita sudah minta izin. Ini aja. Ada, enggak usah potong yang itu. Yo. Sudah cukup, Bang. Adik dan abang ipar bekerja sama. Iya, ini. Mana kambing? Pakai barang aku kambing. Kalau yang ini bisa pakai barang ini. Oh, gitu. Itu kambing lembu banyak sudah. Uh-uh. Ada air banyak dia. Iya. Kita akan menaiki jurang lah. Sampai rumah langsung diolah adik saya menjadi sambal jengkol. Sambal-sambal jengkol. Tak sempat buat rendang ya, sahabat semua. Sudah menjadi sambal. Nah, ini sambalnya tadi, sahabat semua. Sudah masak.